Ya, kita tiba di Rumah Sakit Arun. Itu tulisannya sekarang Arun Hospital. PT-nya udah dicabut. Di belakang saya ini tepatnya adalah unit gawat darurat atau emergency. Dan ini pintu masuk utamanya. Mungkin kita akan coba lihat ke dalam. Saat ini adalah dormitori lama. Di bawah sana adalah supermarket. Dormitori ini sekarang sudah berubah fungsi menjadi ruang rawat inap untuk rumah sakit ini. Usai mengunjungi rumah sakit, sekarang kita akan menuju ke atas, berkeliling ke Dumai dan Pole. Yuk. Sekarang saya berada di bundaran Bukit Pole. Seperti yang kalian lihat di belakang saya ini adalah TK3, tapi sudah tidak berfungsi lagi. Jalan sini disebut Jalan Dumai, terbagi dua, satu Dumai Pole dan satu lagi Dumai yang di sebelah sana. Yuk langsung aja kita keliling. Dia yang dibilang Bukit Pole. Seperti yang kalian lihat, ini di belakang ada tangga menuju ke bawah. Itu di bawah sana adalah jalan pelaju. Dan daerah ini biasanya setiap sore orang-orang pada berdatangan untuk melihat sunset. Tapi sekarang sudah nggak kelihatan lagi karena pohon-pohonnya sudah pada tinggi, jadi sudah tertutup. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang akan menjadi tour guide saya hari ini untuk berkeliling komplek. Ini dia. Silakan. Hai. Siapa namanya? Nurul Mustika Putri. Umur? Kemudian 15 tahun. Sekolah di SMA Negeri Modal Bangsa Arun. Wah, dulu namanya Taman Siswa? Iya, dulu Taman Siswa. Jadi bye-bye Taman Siswa, karena saya dulu masih Taman Siswa dan sekarang sudah berganti menjadi SMA ya, Negeri SMA Modal Bangsa Arun. Ya, dan sebelumnya pernah berganti nama menjadi Yapena, ya kan? Ya. Oke. Sekarang kita akan coba ke atas. Di sana kita bisa lihat ada tapak rudal. Fungsinya saya juga nggak terlalu tahu, yuk kita lihat. Thank you.
lokasi saya sekarang berada di ujung Jalan Dumai, tepatnya di atas Jalan Bontang. Dan di bawah sana kalau kita turun itu adalah TK2. Dan di belakang saya ini ada pohon beringin besar sekali. Ini juga merupakan salah satu tempat mojok. Biasanya kalau cari tempat-tempat tersembunyi, mereka mojok di sini. Oke, kita sudah berkeliling Dumai. Selanjutnya kita akan ke atas sana. Itu ke Jalan Tarakan. Seperti yang kalian lihat, di bawah sini adalah parit besar. Seingat saya dulu ada teman yang meluncur dari atas sana karena ngebut-ngebut terus nyemplung di got ini. Untung ada yang lihat, kalau enggak tahu deh.